Kementerian Dalam Negeri mengambil maklum kisah seorang gadis bernama Rohana Abdullah yang ditinggalkan ketika berusia 2 bulan di sebuah tadika 22 tahun lalu, selepas ibunya pulang ke Indonesia. Menterinya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, berkata beliau sudah meminta pegawainya untuk menyiasat kesahihan maklumat terlebih dulu, sebelum membuat sebarang keputusan. Saya berasa tersentuh apabila dimaklumkan mengenai perkara ini minggu lalu dan sudah mengarahkan pegawai untuk menyiasat kesahihan maklumat yang diberikan terlebih dulu sebelum membuat apa-apa keputusan, katanya melalui perkongsian di laman Facebooknya. Media sebelum ini melaporkan penderitaan Rohana, 22, yang ditinggalkan ibunya, seorang warga Indonesia dan dijaga selama hampir 20 tahun oleh seorang wanita berbangsa Cina. Chi Hoi Lan, 83, adalah guru tadika di mana ibu Rohana bekerja sebagai pekerja pembersihan dan mengenangkan nasib bayi itu dia mengambil keputusan menjaganya seperti anak sendiri. Biar berbeza budaya dan agama, ia tidak menjadi penghalang untuknya mencurahkan kasih sayang kepada remaja itu, termasuk menyediakan wang belanja untuk mengikuti kelas asas Fardu Ain. Warga emas itu berharap Rohana mendapat taraf kewarganegaraan dan mempunyai kad pengenalan bagi memudahkan masa depannya kelak. Ia membangkitkan rasa kagum banyak pihak yang mendoakan agar segala urusan mereka dipermudahkan dan masalah yang timbul dapat diselesaikan.